Hai, namaku Desi. Di sekolah, aku dikenal sebagai anak yang hampir sempurna. Sempurna dalam artian aku bisa dalam segala bidang pelajaran. Tapi satu kekuranganku, aku susah bergaul seperti manusia antisosial di sekolah. Aku bahkan tidak mempunyai teman satupun, karena sekolah selama ini aku habiskan hanya untuk buku, buku, dan buku. Karena bagiku, buku adalah sebuah jembatan untuk mencapai kesuksesan. Terkadang, aku ingin seperti anak lainnya, yang mudah bergaul tapi aku tidak tahu bagaimana caranya, hingga suatu hari datang. Hari ini guru kita tidak datang, kita lari dari kelompok. Ini kita ketiga, jembatan kita cuma satu nih. Hei Desi, kamu udah ada sendirian aja, ini gak mau barangnya tidak jadi ini tuh gini terus kita ini hari ini ada kita ada kegiatan gak? Kegiatan saya ada sih, mau ikut gak? Kegiatan positif kok boleh yuk yuk. Sejak bersama mereka, aku belajar bahwa hidup tidak selamanya tentang buku, buku, dan buku. Hidup juga harus diseimbangi dengan kegiatan-kegiatan positif, dan tentu saja dilakukan bersama mereka yang bernama teman, bukan sendirian, hanya teman.